Pembahasan soal ANBK SD, numerasi, bagian ketujuh. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Perhatikan soal berikut. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air hingga penuh. Setelah itu, air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Perhatikan gambar berikut. Pasangkanlah gambar di sebelah kiri dengan banyak gelas air yang tepat untuk mengisinya di sebelah kanan. Untuk menjawabnya, kita perhatikan gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, di bagian pertamanya, di situ ada gambar gayung, satu buah gayung, dan satu buah gelas. Satu gayung ditambah satu gelas sama dengan titik-titik. Perhatikan pada kolom gambar 2 adalah semuanya adalah gambar gelas, sehingga satu gayung ditambah satu gelas titik-titik gelas. Jadi satu gayung ditambah satu gelas itu adalah berapa gelas. Cara mencarinya, kita perhatikan, satu gayung sama dengan berapa gelas? Keterangan pada gambar, di sini disebutkan bahwa isi satu gayung sama dengan isi 4 gelas. Jadi satu gayung adalah 4 gelas. Ditambah satu gelas. 4 gelas ditambah 1 gelas, hasilnya adalah 5 gelas. Jadi, pada gambar 1 untuk yang bagian pertama, 1 gayung, 1 gelas, sama dengan 5 gelas. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pasangkan, seperti ini. Selanjutnya, pada gambar 1 di kolom pertama, untuk yang keduanya adalah gambar 2 buah gayung. Di sini kita buat 2 buah gayung, artinya 1 gayung ditambah 1 gayung sama dengan titik-titik gelas. Satu gayung, jika kita ubah menjadi gelas, adalah 4 gelas. Satu gayung sama dengan 4 gelas. Ditambah satu gayung, 4 gelas. 4 gelas ditambah 4 gelas, hasilnya adalah 8 gelas. Jadi, 2 buah gayung sama dengan 8 gelas. Kita cari yang 8 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 gayung sama dengan 8 gelas. Kita pasangkan.